Oke guys, gue bakal ngasih lu cara-cara untuk menjadi news anchor yang baik. Yang pertama, lu harus manfaatin mood lu pada saat lu lagi siaran. Apa? Gue kasih dua. Contohnya pemarah dan selalu jatuh cinta. Pada saat lu pemarah, terutama cowok tuh, ya akan menjadi leader yang baik dan bisa bernegosiasi dengan baik. Kenapa bernegosiasi dengan baik? Bernegosiasi sama partner lu, bernegosiasi sama berita yang lu bawain sekarang. Dan misalnya lu jatuh cinta, lu akan lebih luwes dan lebih baik dalam cicer bersama pasangan lu. Dan untuk lu lebih banyak, di GRS Group. Sampai ketemu di GRS Group.